Bu Bos? Siap dong. Ini ngapain nih? Kita saatnya challenge. Challenge-nya ngapain? Minum jadi, doang. Jadi Bu Bos, challenge-nya adalah gampang kan Bu Bos? Jangan panggil Bos. Panggil apa? Yang Mulia. Ampun gue. Siap Yang Mulia. Oke, gimana caranya nih? Oke, yang haus silakan dengerin. Siap. Jadi challenge-nya adalah kamu harus menghabiskan minuman yang sudah kita sajikan di depan Anda. Siap. Siap. Di sini sudah ada jus lobak. Dengan waktu 60 detik kamu harus menghabiskannya. Oke, siap. Lalu kalau ini sudah habis kamu boleh berpindah ke jus bit. Oke. 45 detik. Lalu selanjutnya di jus seledri 30 detik. Oke. Okay? Tidak semudah itu karena kamu tetap memakai alat kejut. Jadi kamu minum sambil dikejut-kejut gitu ya. Sudah mengerti Ginat? Siap. Silakan duduk Ginat. Oke. Hey. Oke, okay, belum ya. Semoga berhasil Ginat. Amin, Teteh, siap. Oke. Okay. Oke, okay, yang pertama 60 detik untuk jus lobak ya. Jus lobak ya, baru kesini. Siap. Oke, okay, kita habis. Mulai. Sudah siap ya? Siap. 60 detik dimulai dari sekarang. Let's go. Bisa langsung. Oke, lanjut lagi. Jangan dirasain, langsung aja. Oke. Waktu sisa 15 detik lagi. Selesai. Wow. Ngerannya. Ginat berhasil. Iya, Ginat berhasil. Itu tadi gimana rasa kejut-kejutnya itu? Kayak di setrum. Kayak di setrum. Kejut. Udah mah. Udah selesai masih di... Ini krunya jahil nih. Iya. Tapi lebih kaget pakai ini apa lebih kaget tiba-tiba mantan datang bawa undangan? Oh, itu parah. Berarti alat kejutnya gak ada, gak seberapa ya? Gak seberapa, biasa, bener. Biasa aja. Oke. Selamat. Boleh dilepas dulu alat kejutnya ya. Oke, aku lepas dulu ya. Selamat ya Gina. Lima gelas dihabisin dalam satu waktu. Kamu gak kembung? Enggak. Oke, masih baik-baik aja. Aman. Ya. Oke, karena Ginard berhasil menghabiskan tiga gelas yang diminta, berarti ada tiga tirai di depan kamu ini berhak untuk menjadi milik kamu. Tirai satu, tirai dua, dan tirai tiga. Ini berhak untuk jadi milik kamu. Tapi, ini kita jelasin dulu permainannya ya. Jadi Ginard berhasil mendapatkan tiga tirai ini. Nah tapi kalau misalnya Ginard mau pilih salah satunya aja juga boleh. Mau pilih salah dua juga boleh. Mau pilih ketiganya juga boleh. Dengan catatan, kalau di dalam semua tirai ini semuanya isinya hadiah, berarti tiga-tiganya diakumulasikan dan semua berhak jadi milik kamu. Ya. Tapi kalau salah satunya aja ada zong, ya. Berarti hangus semua hadiah kamu. Ginan masih tetap mau tiga-tiganya atau mau pilih dua atau mau pilih satu? Silakan dipilih. Dua sama tiga. Dua sama. Berarti cuma pilih dua tirai aja? Ya. Yakin? Yakin. Dua aja ya? Yakin. Tirai dua? Sama tiga. Sama tirai tiga? Ya. Tirai satu tidak dipilih. Deal? Deal. Deal. Oke, kita langsung buka tirai satu yang tidak dipilih oleh Ginat. Kita buka apa isinya? Tiga. Dua. Satu. Ginat, kenapa gak dipilih? Coba gagal sudah mendapatkan TV senilai Rp4.999.000. Wadidaw! Berarti tirai satu isinya hadiah. Ya, kita belum tahu isi di tirai dua dan juga tirai tiga. Masih tetap mau dua
duanya atau mau pilih salah satu tirai aja? Tiga. Mau pilih? Tirai tiga. Tiga, berarti satu aja yang dipilih. Ya. Deal? Deal. Deal. Oke, kalau yang ini kamu mau pilih enggak? Silakan masuk. Oke, Ginat. Di sini kita sudah punya beberapa buku. Mm-hmm. Ini ada buku laporan keuangan, buku laporan kinerja karyawan, buku agenda meeting, dan ada buku absensi karyawan. Oke. Kira-kira kamu masih tetap mau di tirai tiga atau mau pindah ke salah satu buku yang ada di sini? Tirai tiga teh tetap. Tetap tirai tiga nih. Tirai tiga tetap ya. Berarti bukunya sama sekali tidak mau dilirik? Ya. Tidak dipikirkan sama sekali pun? Deal? Deal. Deal. Tirai tiga deal. Oke, kita buka buku yang tidak dipilih yaitu agenda meeting. Kita lihat isinya apa? Tiga. Dua. Satu. Silakan dibuka. Ginar, gak dipilih sih kagak sudah mendapatkan uang tunai senilai 50 juta rupiah. Wadidaw. Lanjut. Ginar, ini kan desain grafis ya. Kalau menurut kamu desain buku-buku ini bagus gak? Bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Tapi isinya kira-kira yang bagus yang mana menurut kamu? Tirai. Berarti tirai. Yang bukunya gak mau? Enggak. Masih tetap di tirai tiga aja? Siap, yakin. Benar yakin ya? Yakin. Deal? Deal. 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 Oke, kita buka ini ada buku laporan keuangan. Ini juga tidak dipilih oleh Ginar, kita buka ya. Isinya kira-kira apa? Tiga. Dua. Satu. Ginar, gak dipilih sih kakak sudah mendapatkan satu unit motor senilai 17.135.000 rupiah. Wadidaw, ditolak. Balat, Dirai. Uang 50 juta ditolak. Dan sekarang motor seharga 17 juta juga ditolak. Ditolak, Richard. Maaf ya, kamu ditolak terus setiap datang sini. Kehilangan kata-katanya. Aku juga kehilangan kata-kata. Aduh, mana? Tapi Ginat gak kehilangan ide dong untuk milih. Iya kan? Ya. Masih tetap mau di tirai tiga atau mau pindah ke buku ini? Tirai. Tetap yakin tirai tiga. Tetap yakin tirai tiga. Bismillah. Soalnya tetep jadi tetap tirai tiga. Ya. Ini berarti gak dipilih. Ya. Deal? Deal. Deal. Kita buku kita buka dulu buku absensi karyawan nih yang warna ungu nih ya yang gak dipilih ya. Isinya apa? Kita buka tiga. Dua. Satu. Ginar ditolak sih gagal sudah mendapatkan tiga unit motor sekaligus senilai 79.536.000 rupiah. Wadidaw, ditolak. Ini motornya cakep banget loh, tapi bukan cuma satu, ada tiga motor. Dan berapa totalnya Pak Eko? 79.536.000 rupiah teh bos. Hadiah gede-gede loh, ini yang dibuka semua hadiah gede-gede dan sudah ditolak semuanya. Richard, mohon maaf ya, kamu ditolak lagi. Tiga loh ini. Oke, berarti ini sisa tirai tiga dan buku laporan kinerja karyawan yang warna... Oh, tirai dua juga belum dibuka. Jadi kamu masih ada tiga pilihan nih, masih tetap mau di tirai tiga atau mau ke buku laporan kinerja karyawan atau mau ke tirai dua? Bismillahirrahmanirrahim, tirai tiga tetap deh. Tetap di tirai tiga, nggak mau pindah kemanapun, ya. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Kita buka tirai dua, ya apa isinya tirai dua? Tiga. Dua. Satu. Ginar ditolak sih kakak sudah mendapatkan kulkas senilai 5.999.000 rupiah. Wadidaw, ditolak.
kulkasnya juga ditolak. Tirai tiga atau hijau? Pilih nomor tiga, tirai. Yang bagus feeling kamu di tirai tiga? Ya. Si buku hijau gak mau ya? Gak mau. Deal? Deal! Deal! Kamu kulkas mau gak? Daripada nebak-nebakan kalau kulkas sudah jelas nih ada. Hmm. Itu harganya 5.900. Mau gak kulkasnya? Tetap yakin tirai. Masih tetap tirai tiga? Kulkasnya gak mau? Enggak. Kalau ditambahin 1 juta gimana? Jadi 6,9 juta totalnya. Tirai aja tetap deh. Tetap tirai. Tirai aja tetap. Tambahin lagi 1 juta. Jadi 7,9 juta. Tetap di tirai tiga. Tetap di tirai tiga. Kulkas ditolak. Tolak. Kalau ditambahin 1 juta lagi gimana? Dah, 8,9. Sok, mau pilih yang mana? Atau kulkas plus uang? Sok. Kulkas sama uang. Kulkas sama uang? Ya. Tirainya enggak? Enggak. Yakin? Yakin. Deal? Deal. Deal. Oke, berarti kulkas dan uang 3 juta rupiah kamu bawa pulang ya. Oke, kita buka dulu si buku warna hijau nih. Laporan kinerja karyawan di tahun ini kira-kira bagus atau jelek nih ya. Kita buka. 3, 2, 1. Ginar, untung nggak dipilih karena isinya adalah Zong. Zongnya ternyata di sini. Lira. Masih mau pindah gak ke tirai? Sebelum dibuka nih. Sebelum dibuka mau pindah gak ke tirai? Mau dibuka ya? Saya buka ya tirai tiga. Iya aja. Tiga. Hah? Iya aja. Gak akan berubah? Udah ini aja udah. Berarti ini aja ya? Siap. Udah. Yakin? Yakin. Dua. Kita buka tirai tiga. Isinya adalah... Bener gak mau ya tirai tiga ya? Ya. Gak mau ya? Yakin, yakin. Satu. Kita buka. Ginar, kenapa ditolak? Coba gagal sudah mendapatkan laptop senilai 5.700.000 rupiah. Wadidaw! Oke guys, kalau misalnya kalian ketinggalan keseruan nonton Superkill Indonesia, kalian bisa nonton lagi di YouTube ini nih. Jangan lupa juga di like, di komen, di subscribe kalau bisa. Kalau perlu, di share ke teman-teman, ke keluarga, biar semuanya nonton ikutan keseruannya Superkill Indonesia. Kalau perlu, datang juga sini main, berani nggak? Jangan lupa ditonton ya.